Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Hadi Awang dan selamat datang kepada yang baru. Hari ini nak review menu yang aku beli daripada MS Cabin Burgers and Western daripada platform Foodpanda dengan promosi lah. Dapat diskaun banyak juga, belah-belah ringgit. Yang ni burger double, burger daging double, tapi tak review lah dalam video ni. Cuma buka saja. Nak review dalam video ni adalah oblong daging. Tapi masa sampai tu pelik juga kenapa oblong dia rupa semacam je. Dan bila buka lagi terkejut, daging dah oblong tapi roti bukan oblong, roti burger. Apa sudah jadi? Dia punya roti tu dah lembut lah, dah lenyek. Oh, tengah nak panggil lepek. Tapi macam mana dengan rasa dia? Rasa dia nanti akan di-reveal sekejap lagi. Tapi sebelum tu nak tunjuk ramuan yang dia bagi. Aku memang minta mayonis dengan sayur sahaja. Sos cili dan segala sos lain aku tak minta lah, takut rasa dia lain. Ni try makan bahagian yang ada sayur dan rasa dia seperti yang diharapkan lah, rasa yang kena dengan tekak, tak jauh beza. Tapi sebab daging oblong ni biasanya dia ada pedas-pedas sikit lah, tak macam daging burger biasa. Kalau oblong ni biasanya dia ada pedas black pepper sikit lah. Dia macam Prosperity Burger McD. Dia ada menyengat-nyengat sikit kat lidah. Black pepper rasanya. Tapi itulah, rasa dia masih dalam julat yang boleh diterima. Rasanya kalau letak sos cili dengan sos lain, bagi aku tekak aku ni tak boleh terima. So aku minta letak mayonis dengan sayur sahaja. Dan rasa dia memang kena dengan tekak aku. Boleh tahan. Tapi harga dia boleh tahan jugalah. Kalau beli time promosi boleh terima lagi. Sebab ni kalau dah lama Foodpanda, harga dia RM8.70 rasanya. Tapi bila kita apply promotion dan discount, harga dia murah sikit lah, termasuk delivery. Cuma agak kecewa sikit sebab tak dapat roti oblong yang agak panjang. Ni adalah kali kedua aku order daripada kedai ni, tapi ni first time lah try menu ni. Yang sebelum ni aku order chicken chop dengan crispy chicken crispy burger crispy ayam yang special. Ni first time lah try order oblong daripada kedai ni, MS Cabin Burger and Western. Dan rasa dia boleh dipuji lah, walaupun aku minta letak sayur dan mayonis saja, rasa dia not bad lah. Not bad. Terima dalam skala yang aku harapkan lah dia punya rasa tu. Orang lain mungkin tak sesuai ikut cara aku ni, iaitu
mayonis dengan sayur. Orang lain mungkin suka pelbagai sos, tapi bagi aku sos ni, sos mayonis saja dah cukup. Dan habis sepah meja. Rasa dia boleh tahan. Dan aku ada beli lagi satu oblong ayam. Oh, kat sini dia ada tulis maaf, roti oblong habis. Patutlah dapat roti burger. Tapi yang oblong ayam ni aku akan review dalam video seterusnya. So selamat, terima kasih kerana tonton sampai habis. Jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.